Halo, aku Abim dan di video kali ini aku akan membahas atau mereview produk dari Natur ini. Jadi ini ada hair tonic, terus ada shampoo dan juga ada conditioner yang dari produknya Natur. Nah, kenapa aku beli Natur dan kenapa aku bikin video ini? Jadi ceritanya itu rambut aku itu rontok parah dan karena Natur yang ini itu ginseng ekstrak, jadi untuk mengatasi anti hair fall atau mengatasi rambut rontok. Jadi nih, kalian bisa lihat tulisannya nih, untuk mengatasi rambut yang rontok. Jadi di produk samponya juga gitu, ada tulisannya anti hair fall. Terus juga conditionernya juga gitu, hair fall control. Nah, jadi banyak banget yang tanya karena produk-produk ini tuh udah aku posting di Instagram aku kasih di highlight Instagram. Jadi banyak yang tanya, "Bang, gimana bang reviewnya?" Karena aku beli ini udah lama, sekitar 1 bulan lebih. Masalahku itu gini, ketika bangun tidur rambut itu rontok di bantal, terus juga ketika sisiran pakai tangan itu juga rontok-rontok di tangan, dan juga waktu keramas itu juga gitu, juga rontok. Jadi rontoknya itu terbilang parah banget. Nah, karena ini produknya sepertinya bagus dan aku lihat reviewnya di Google juga bagus, makanya aku pakai produk ini. Dan satu paket ini harganya sekitar 87.000, jadi hair tonicnya ini 36.000, terus conditionernya ini cuma 16.000, dan shampoonya ini yang paling besar, aku beli yang paling besar sekalian, jadi harganya 35.000. dan kalau kalian mungkin dengan harga 87.000 itu terbilang mahal, tapi bagiku itu murah karena ini bisa dipakai mungkin nanti bakal sampai 2 bulan lebih, karena ini masih banyak banget isinya, ini juga masih banyak banget, mungkin 2-3 bulanan gitu. Jadi dengan harga segitu bagiku itu termasuk murah gitu. Nah, hasilnya gimana bang? Hasilnya gini, jadi sebelum aku pakai produk ini, waktu aku bangun tidur itu aku sisiran itu hasilnya rambut yang rontok itu sekitar 20-25 helai. Nah, setelah aku pakai produk ini tetap rontok dan tetap banyak, itu sekitar 10-15 helai. Nah, menurutmu gimana, itu penurunan yang drastis atau enggak? Nah, terus waktu keramas juga gitu, biasanya keramas itu ada yang nyangkut-nyangkut di tangan ketika kita pijet-pijet gini, terus ada yang nyangkut, itu juga tetap ada yang nyangkut, cuma yang berkurang itu ketika aku sisir pakai tangan waktu biasa enggak kenapa-napa, itu enggak ada yang rontok. Tapi sebelum aku pakai produk ini itu rontok. Nah, terus juga yang ada di bantal, aku bangun tidur itu banyak banget yang rontok di bantal, tapi sekarang udah sama sekali gak ada yang rontok. Nah, menurut kalian itu gimana? Itu produk ini berhasil atau enggak? Nah, ada cerita dari teman aku, si Faiz. Nah, itu admin 2 grup WhatsApp teman gondrong. Si Faiz itu cerita kalau pakai produknya Natur itu bisa awalnya itu sekitar 10-15 helai rontoknya, dan sekarang setelah dia pakai produk ini itu cuma 3-5 helai aja setiap hari, dan itu penurunannya kan sangat banyak banget. Kalau aku enggak. Nah, jadi gini, karena aku enggak di endorse dari produk ini, aku kasih tahu kalian hasilnya seperti itu. Nah, menurut kalian gimana? Kalau kalian pengen coba, silakan coba aja produk ini. Kalau nggak pengen coba ya nggak apa-apa, karena aku nggak di-endorse. Kalau aku di-endorse, mungkin aku akan paksa kalian buat cobain produk ini, karena produk ini sangat-sangat berhasil membuat rambut kita tidak rontok. Jadi gitu aja reviewnya. Mungkin kalau di aku hasilnya cuma segitu, tapi kalau di kalian bisa aja hasilnya kayak si temanku si Faiz itu. Jadi benar-benar mengatasi rambut yang rontok gitu. Oke, segitu aja review produk dari Natur pada video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih yang sudah nonton, dan terima kasih yang sudah bunyikan lonceng notifikasi. See you next time. Jangan lupa tidur.